Kodim 1402 Polman hadirkan sarana air bersih menggunakan pompa air tanpa listrik dan BBM untuk warga dan juga perkebunan masyarakat di Kampung Arak, Dusun Lepan, Poliwali Mandar. Keluhan warga akan sulitnya mendapatkan pasokan air bersih mengundang perhatian Dandim 1402 Polman, Letkol CZI, Sabar Chandra Gufta Panjaitan untuk berupaya mencari solusi agar air bersih bisa dengan mudah didapatkan oleh masyarakat. Penggunaan pompa air tanpa listrik dan BBM ini sangat layak digunakan serta dapat berfungsi dengan baik dari jarak 400 meter dengan ketinggian vertikalnya sekitar 70 meter dan beroperasi tanpa henti. Hari ini kita melakukan percobaan pompa hidram. Ini kita di ujung, artinya di tempat penampungan air yang kita pompa, jaraknya kurang lebih 400 meter dengan elevasi ketinggian kurang lebih 70 meter. Pompa hidran kurang lebih 400 meter di bawah. Perjalanannya cukup lumayan, ada naik, ada turun. Alhamdulillah bisa dialirkan melalui pipa. Kemudian kita lihat di sini airnya sampai di tempat penampungan. Nah, terima kasih, Babinsa, luar biasa. Air susah, pokoknya susah. Alhamdulillah ada bantuan dari Kodim, akhirnya sudah dikasih air. Cukup untuk mengairi perkebunan masyarakat dan juga bisa dimanfaatkan untuk warga-warga di sekitar perkebunan. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Babinsa yang sudah berusaha dan bekerja keras. Kita buktikan bahwa kita bisa. Tetap semangat. Hasanuddin Ewako! Mantap!